Yo, what's up guys, welcome back lagi ya bareng gua Anjay Teters ya cuy. Oke, jadi di video kali ini gua bakal mereview Growtopia private server terbaru lagi ya, dan paling update ya cuy, ya versinya paling baru intinya ya. Oke, jadi di sini sebelum itu ya, di sini kalian apa ya namanya Growtopia private server yang bakal gua review adalah namanya Demontopia. Sebelumnya pernah gua review ya, udah lama banget ya cuy itu server, dan itu lagi viral juga ya sama Demontopia waktu itu, viewsnya udah naik tuh ya, naik dan banyak yang main ya. Cuman sekarang gua nggak tahu keadaannya kayak gimana, mungkin karena di remake lagi atau dibikin lagi yang baru ya cuy. Oke, jadi di sini gua bakal mereview Demontopia versi update nya ya. Ya, Demontopia lahir kembali, anjay. Oke, sebelum itu, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara masuk ke Growtopia private server di Windows, di komputer atau laptop, dan di Android, di handphone atau smartphone, kalian bisa cek aja video gua, linknya ada di deskripsi video ini. Tutorial lengkap cara masuk ke Growtopia private server di Windows, di komputer atau laptop, dan di Android, di handphone atau smartphone. Oke guys, jadi sini gua jelasin dulu cara bikin akunnya. Aduh, ada bekas namanya lagi yang sebelumnya gua review ya cuy. Oke, jadi di sini Demontopia ya. Oke, jadi I have ready, jangan dicentang, dan kalian chat connect aja ya. Nah, ini bekas-bekas chat gua aja ya. Mantap. Oke cuy, jadi di sini gua bakal mereview bagaimana cara bikin akun dulu ya. Oh iya, bagi kalian pastinya baru masuk itu pasti updating items lah ya. Updating itemsnya itu kalian tunggu aja ya sampai selesai. Oke, udah disambut coy, anjay. Nah, ini cara bikin akun ya. Tuh ya, kalian bisa baca-baca aja di Word Start. Tapi gua bakal peragain, gua bakal kasih contoh ke kalian bagaimana cara bikin akun di Growtopia private server Demontopia ya. Jadi di sini pencet aja titik 3 menu atau menu ya, menu di pojok kanan atas. Dan di sini kalian pencet bacaan get grow ID it's free, oke. Kalian tunggu. Dan sini namenya terserah kalian ya, username nama kalian di game nanti ya, di Growtopia private server Demontopia. Oke, karena juga cuma tutorial, seperti biasa gue ngasih namanya game Team Deaters ya. Passwordnya juga Team Deaters. Passwordnya aslinya terserah kalian ya, tapi karena ini cuma tutorial, bagi kalian pengen pakai akun ini silahkan ya, passwordnya Team Deaters juga. Dan password verify ini samain kayak passwordnya yang di atas yang kalian isi tadi ya. Oke. Dan di sini security code. Security code itu 12345 kalian di sini ya. Harus 12345, oke. Biar bisa. Dan di sini emailnya boleh ngasal, boleh pakai email kedua atau email tunggal ya. Tapi karena cuma tutorial, gua pakai email ngasal aja ya, cuy. Oke, jika semuanya sudah diisi dengan benar, kalian pencet bacaan paling bawah get my grow ID. And then boom. Otomatis kalian bakalan mendapatkan dia ya, di chat ya, di chat kalian itu ada informasi akun kalian. Dan pertama kali kalian masuk ke Growtopia private server Demontopia, kalian otomatis akan mendapatkan 1.005.000 gems guys, banyak sekali ya kan, 1 juta gaya, bayangkan tuh guys, baru pertama kali masuk udah dapat 1 juta gems guys, gila auto pro. Dan di backpack kalian otomatis akan mendapatkan 1 Growpedia. Wih, promosi sekampret ini ya. Oke, 1 Growpedia. 25 diamond lock, full world lock, 1 winter gift, 200 sugar cane atau frameable, 200 laser grid frameable, 200 chandelier frameable, dan ini beberapa clothes ya, baju sama alat farming ya, pickaxe, anjay mantap sekali ya cuy. Oke. Sip. Gue udah berhasil masuk pakai akun asli gue, berhasil masuk pakai akun asli kan. Kurang fokus. Oke, kita fokus. Oke. Gue berhasil ngasih tahu ke kalian bagaimana cara bikin akun di Growtopia private server Demontopia. Waktunya gue
mereview server ini, fitur-fitur apa aja yang work atau yang bekerja di Grootopia private server di Montopia. Let's go dude, anjay mabar. Oh cuy, gue berhasil masuk pakai akun asli gue di Grootopia private server di Montopia. Waktunya gue mereview fitur-fitur apa aja yang bekerja di Grootopia private server di Montopia ya cuy. Mari kita lihat updatean terbaru dari fitur di Demontopia. Langsung saja cuy, anjay dari bawah ya kan. Ya anjay. Hello YouTube, welcome to Demontopia private server. Oke. Ini ada banyak budget lah ya. Nah ini yang penting ya. Jadi Grootopia private server Demontopia itu dibuat oleh Ad Villagers dan Ad Arches ya. Jadi ini bukan Grootopia private server punya gua, bukan punya gua, tapi punya si Villager sama punya si AC ya. Oke langsung saja dari awal ya, fitur ini worknya. Oke ini apa aja ya yang udah gua bahas sebelumnya. Oke, jadi next ya di sini langsung kita ngerep ngomongnya ya, biar cepat ya anjay, biar cepat. Nah di sini make plan work ya, make plan work, unstable to serats work, gaya beacons work, semuanya sama kayak fungsinya di real Grootopia original server. Dan satu lagi ya guys, yang bisa pakai full control sepenuhnya cuman owner word doang ya cuy. Ini owner wordnya si villager ya, tuh ya, tuh dia bisa full control tuh, lihat ya, tuh mantap kan, semuanya owner word bisa atur semuanya. Kalau kalian jadi owner worldnya, semua itemnya bisa diatur pakai orange nya. Oke, dan next ini vending machine work ya, kalian bisa beli di sini item. Tapi kalau kalian jadi owner world, kalian bisa apa namanya, kalian bisa ngatur itemnya, vendingnya juga, pokoknya sesuka hati kalian kalau kalian owner worldnya ya cuy. Oke langsung saja kita beli itemnya. Satu, oh saya langsung habis cuy. Ya di chatnya ada letter-letter bow one hellfire horns phobie for 8000 watt lock, anjay pro sekali kan ya. Kita pakai ya itemnya itu ya, mantap sekali ya cuy. Oke dan next vending machine work ya, dan ini apa nih, amulet of force work. Oke one hit, dan kita coba fit. Oh pakai item name ya, jadi namanya amulet, lihat chat gue ya, jadi kalian tulis garis miring pin dan nama itemnya amulet, ya salah pin amulet. Nah kayak gini ya cuy, waduh nah gak bisa, oh gak bisa di pin ya, tuh ya tuh dia udah dikasih contoh sama dia sama pemilik servernya. Oh jadi ini nggak bisa di pin cuy, jadi bisa dapatnya dari gacha ya. Oh atau dari item, oke garis miring item, berarti ini amulet work ya. Amulet itu bekerja dan fungsinya itu satu hit sama 3 blok put. Oke mantap sekali ya. Next dan Rayman Bloodfar, kita coba pin Rayman, ini Rayman Fish ya cuy. Oke kita coba ke Fire Mabel ya, di sini Fire Mabel. Oke 4 far, coba kita taruhnya 5 ya, apakah bekerja. 5 work cuy, 5 far cuy, bukan 4 ya. Nah, sampai 6 juga bisa, sampai 6. Lima sampai enam far work anjay. Oke kita coba dari sini ya, dari sini misalnya 1 2 3 4 5 ya, ini 5 far, tapi lihat L gridnya masih ngebreak ya tuh ya. Rayman Fish berarti 5 sampai 6 far block punch ya, mantap sekali. Dan next Fireable like Real GT. Oke, jadi di sini Fireable-nya sama kayak di Grootopia original, Candy Layer, Sugar Cane sama L Grid ya, Laser Grid. Next. Dan update terbaru dari IUTM ya. Oke, update item mantap. Dan ini block glue work ya, glue.
Gue itu buat nyatuin, kayak nyatuin lem gitu ya. Dan ada eventnya juga, anjay. Mantap sekali ya eventnya. Ini glue itu buat nyatu-nyatuin barang gitu ya guys. Jadi yang kepisah jadi nyatu ya, anjay. Dan sini charge wall multifacting ya, kanan kiri multifacting semua item. Dan sini jammer ya, jammer semuanya work cuy, semua jammer work. Oke, nggak ada contohnya woi. Kita coba lagi di final masih kampret ya. Nah ini kita punch kah? Yap, kita punch, kita punch. Tapi kalau kita orange sama bisa ya, kalau kita orange bisa, kalau kita punch juga bisa ya. Itu ya, mantap sekali ya cuy. Aljamar world ya, next. Ini thread, thread world new update. Oke, kita thread coba ya. Ini kita orange ke arah orang yang pengen di thread. Oke, gua harus level 10 ya, minimal level 10. Bentar, oke, level gue udah level 10, mantap. Kita thread langsung TRD, anjay, thread work cuy. Oke, di sini kita anjay sombong kali kan ya, kita tambahin ya, jangan, kita main-mainin dulu anjay. Agak ngebug dikit ya. Oke, kita accept 23.32, anjay. Dan kita do the thread and then boom. Lihat di chatnya guys, lihat di chatnya, tetersiatnya threaded belum 23.2 block sama 23 candi layar ke ad villager ya, dan sebaliknya juga ad villager thread 23 block to tetersiat. Mantap sekali ya. Trading di sini work sepenuhnya ya, kayak di Gotopia original server, cuman agak sedikit ngebug ya, kita doang ya lah, 99% lah ya. Dan di sini WL system, jadi di sini pakai lock ya, pakai lock system, dan ini dagger spell, okay, work kayak di Gotopia original server ya. Kita coba. Okay, dagger. Buset. Dan jangkauannya itu agak lumayan panjang ya cuy, tuh dari sini sampai sini tuh gila nggak tuh jangkauan di gaspetnya, lumayan cuy, lumayan panjang ya. Wah, oh, gila nih, coba kalau nggak pakai di gaspet nih, kalau nggak pakai di gaspet jangkauan kalian cuman sampai 2 blok, ya 2 blok ya, sayang sekali ya. Tapi kalau kalian pakai di gaspet, jangkauan kalian itu uset, mantap sekali ya. Selain jangkauannya apalagi ya, sekalian itu apa ya, kalau misalnya kalian jadi owner world, oke ya. Jadi kalau di gaspet ini kalian pakai dan kalian owner dari worldnya, kalian bisa nge-satu hit ke semua blok di world kalian doang ya. Oke, mantap sekali di gaspet world one hit. Dan next all music work and seven, ya gue bisa dengar musiknya cuy, maaf kalau nggak bisa gue kasih kalian dengerin ya musiknya, karena ini gue pakai lagi pakai headset ya, pakai headphone, jadi ya gak mungkin lah headphonenya gue gituin ke mic ya, paksa ya. Karena headphone sama mic gue itu nyatu ya cuy. Oke, next. Dan di sini oke cuy, jadi di sini ada event summer ya, event summer Valentine sama Groganaut. Jadi intinya semua event di sini work ya, dan bekerja dengan kayak di Grotopia original server ya, mantap sekali. Semua event work ya. Dan ini GBC, GBC apa nih? Super GBC work for gacha ya. GBC apa ya? Golden Booty Chest ya. Oh ya, Golden Booty Chest ya. Ini kayak dapetinnya itu dari event-event gitu ya, yang tadi ya, event-event yang muncul gitu, special event. Dan ini BBC ini Golden Booty Chest ini work ya cuy, karena otomatis akan mendapatkan random item secara acak ya. Itu ya. Oh, mantap sekali ya cuy.
Anjay. Oke, next. Transmutabot work, mantap. Kita coba, let's. Oke, jadi transmutabot ini fungsinya sama kayak beda dikit ya, beda ya. Jadi ini kayak magic mesin ya. Magic mesin itu kayak semacam apa namanya ya? 100 blok ya, misalnya 100 blok yang ada di gambar ini ya. 100 blok yang ada di gambar ini. Kalau kalian klik salah satu, kalau kalian punya di backpack ya, itu bakal otomatis di-convert jadi gems ya secara acak. Kalau kalian beruntung, kalian bakalan dapat banyak gems sebagai gantinya. Tapi kalau kalian lagi nggak beruntung ya, ini otomatis kalian akan rugi, akan mendapatkan sedikit gems dari convertan farmable-nya ya. Oke. Intinya lah ya cuy, transmutabot itu work ya, fungsinya sama kayak magic mesin. Jadi kayak kalian nge-convert block ke gems ya secara acak dengan jumlah yang kalian dapat gems itu secara acak ya. Oke, next. Tapi blocknya block tertentu ya yang ada di transmutabot pilihannya. Dan advance di sini work, kalian branch ke arah player yang ingin kalian add. Dan di sini adalah bacaan invite, kalian pencet invite add to friends. Oke, otomatis kenakan add friend sama dia ya, ada di show friends ya. Fungsinya sama kayak di real grow to be original server ya, mantap sekali. Add friend work, work typo gue sih, typo bicara. Oke, ini make guild work like LGT. Oke, jadi kalian sini juga bisa bikin guild ya. Harganya 250.000 gems di Montopia. Oke, tapi bentar. Kalian juga bisa join ke guild ya, mantap sekali. Ini ada guild rewardsnya juga buat challenge ya gitu, nanti kalian dapat hadiahnya. Oke, ini gue di invite ya, di invite masuk ke guild, kita coba join. Nah tuh kan work ya cuy, di sini show guild members. Nah nih guild work ya guys, sama kayak di real bertopi original server, mantap sekali ya. Mantap. Dan ini ada rewardsnya juga, guild rewards and challenge and good coins tuh ya, beberapa price nya random dan acak, pokoknya itemnya rare lah ya. Bentar coba gue cek members contribution. Oke, ini contributionnya juga work ya. Next, dan surgery work like real GT. Oke, jadi kita bisa ngesurg di sini. Ngesurg caranya gimana dah? Oke, gua nggak kurang ngerti ya. Mungkin pakai tempat tidur itu ya, pakai bed. Maaf kalau nggak bisa gua review sepenuhnya karena durasinya bakalan bisa panjang ya cuy. Oke, jadi di sini DR title juga work sama kayak di real, tapi original server ya. Cuman gua belum ada title ya. Coba di DR title gimana dah? Coba. Nah ya, gue udah 125 level anjay. Oh ini juga bisa title, bisa custom title, tapi gue lebih suka ini. Intinya title work lah ya anjay cuy, mantap sekali. Gimana? Wait, gue skip dulu. Oke cuy, setelah gue tanya-tanya ke si pemilik servernya ya, jadi kalian pencet Gropedia. Kalau kalian udah 100, kalau kalian udah 125 level, kalian pencet Gropedia. Kalian sini kalian pencet level rewards ya. Nah, kalian akan mendapatkan 100 level mendapatkan Mercy Wings dan 125 level mendapatkan DR title anjay. Oke, sini ada title. Gimana dah? Kok gue gak dapet ya? Oh, jadi kalau dipakai Mercy Wings ini ya guys, otomatis kalian akan mendapatkan titelnya. Tuh anjay, tapi di sini gak ada ya, sangat ajaib ya, mantap sekali. Kalian otomatis bakalan dapet DR title kalau kalian pakai Mercy Wings nya dan udah level 125. Kalau Mercy Wings nya dicopot,
DR Tito kalian hilang, anjay. Sangat canggih ya cuy. Intinya DR Tito work ya. Dan next, dan sangat simple sekali ya, efisien. Apalagi nih VIP. Oke, jadi di sini otomatis kan juga akan mendapatkan VIP role pertama kali masuk ke Guildtopia Private Server di Montopia. Neo player yang mendapatkan VIP role juga, mantap jiwa. Ini apalagi di atasnya nggak ada. Oh, ini harga-harganya ya. 1 juta gem seharganya 20 world block di Real Guildtopia original server bayarnya. Subscription 30 hari 15 world block bayarnya pakai Guildtopia original server juga. Oke, ini harganya ya. Nah, ini apa nih? Kita juga sering ngadain giveaway di server ini ya, gengs. Oke, jadi di server ini sering ngadain giveaway ya, cuy. Apa nih? Oke, jadi di server ini sering ngadain giveaway ya. Tunggu apa lagi? Makanya masuk dan join sekarang juga ke Guildtopia Private Server di Montopia. Linknya semuanya ada di deskripsi video ini. Dan satu lagi, guys, jangan lupa untuk masuk ke grupnya, grupnya di Montopia ya. Grup WhatsAppnya di Montopia. Link grupnya ada di deskripsi video ini. Itu kalau kalian apa ya, buat informasi lebih lengkap tentang Guildtopia Private Server di Montopia, silakan masuk aja ke grupnya ya. Link grupnya ada di deskripsi video ini. Join sekarang juga, anjay. Oke, dan next ini apa nih? Reroll kontak person. Oke, dan ini apa nih? Ini kalau kalian pengen beli roll atau beli aset lainnya ya, aset kalian bisa ngechat aja ke pemilik dari Demontopia ya. Pemilik Demontopia itu si Villagers, ini nomor teleponnya ya, mantap sekali. Silakan kalian chat bagi kalian yang ingin beli ya. Ini depositnya. Oke, debokai. Nah, debokai mantap. Kreator 6D early level lah. Ini harga rollnya ya, nah, mantap sekali. Oke, mungkin itu aja fitur-fiturnya yang work ya. Oke, waktunya closing cuy. Oke cuy, gue sangat-sangat terima kasih banyak bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan gue sangat terima kasih juga bagi kalian yang udah nonton video ini. Oke, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe YouTube channel di TerCT dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap video baru dari gue. Dan jangan lupa untuk support gue terus dengan cara jangan skip iklannya dan like video ini, sama share juga ke seluruh media sosial kalian tentang YouTube channel di TerCT biar orang-orang tahu update terbaru dari Guildtopia Private Server termantap dan tergokil ya 2021 dan terbaru lainnya ya. Oke, dan bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa di like ya. Oke, aduh lupa gue pengen ngomong apa kan tadi, pengen ngomong apa ya. Oh iya, closing, ini lagi closing kan. Oh iya, aduh kurang fokus gue cuy. Oke, maaf banget kalau ada salah kata dalam video ini, maaf juga kalau ada kekurangan dalam video ini. Gua harap kalian semua terhibur dan gua harap kalian semua tahu informasi menarik tentang Guildtopia Private Server di Montopia ya. Jangan lupa join ya, linknya ada di semuanya ada di deskripsi video ini. Oke, sekian dari gua, ya TerCT, see you next time in the next video. Bye bye, thank you so much for watching.